Salam hormat dan salam sejahtera. SAC Dennis Leong Soon Kuai dilantik menjadi Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Baharu Negeri Sarawak bagi menggantikan Timbalan Pesuruhjaya Polis Datuk Dev Kumar yang dinaikkan pangkat. SAC Dennis Leong Soon Kuai sebelum ini merupakan timbalan kepada Datuk Dev Kumar. Datuk Dev Kumar akan menjawat jawatan Timbalan Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Kuala Lumpur mulai Isnin depan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Sri Amir Awal memuji Datuk Dev yang telah menunjukkan tugas cemerlang sepanjang menjawat jawatan itu dan yakin pengganti beliau mampu memikul tanggungjawab yang ditinggalkan Datuk Dev. Beliau berucap demikian selepas menyaksikan majlis serah terima tugas jawatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Sarawak di Kuching. Sementara itu, Datuk Dev Kumar berkata, Sarawak adalah negeri paling aman dengan indeks jenayah yang rendah serta penduduknya yang ramah dan cintakan keamanan. Operasi mencari dan menyelamat SAR hari ke-6 mangsa dikhuatiri lemas. Syed Zainul Arifin Wan Omar, 26 tahun di Sungai Baram Marudi diteruskan hari ini. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomber 1 Lo Poh Kiong, operasi pencarian ditangguh pada pukul 6.40 petang semalam. Ekoran keadaan sekeliling sungai yang gelap menyukarkan anggotanya untuk meneruskan pencarian mangsa. Jelas beliau, operasi SAR telah diperluas hingga ke 8 km dari hulur dan hilir Sungai Marudi. Dalam kejadian Isnin lalu, mangsa dilihat berenang di Sungai Baram berdekatan Kampung Narum Marudi sebelum dipercayai lemas di sungai berkenaan. Usaha untuk menyelamatkan mangsa oleh penduduk kampung tidak berjaya disebabkan arus sungai yang deras. Operasi SAR diteruskan dengan kaedah pencarian permukaan air dan pancing menggunakan grappling iron. Difahamkan mangsa merupakan penuntut giat mara Marudi. Sebuah kediaman di kampung seberang kedai terusan di Lawas hangus dijilat api petang semalam. Menurut kenyataan daripada Balai Bomba Penyelamat BBP Lawas, kebakaran rumah dua tingkat jenis separuh kekal itu terbakar 100%. Pihak bomba diketuai PBK2 Cecilia menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.42 petang bergegas ke lokasi kejadian. Pihaknya menggunakan sumber air di Sungai Terusan mengambil masa lebih sejam untuk memadamkan kebakaran. Banting di bahagian Sri Aman Sarawak dari dahulu lagi mempunyai potensi yang cukup besar untuk dibangunkan terutama dari sudut pertanian dan pelancongan. Walau bagaimanapun, potensi itu tidak dapat direalisasikan. Selama ini, ekoran kekangan perhubungan dan pengangkutan. Justeru penduduk di kawasan itu berharap agar projek yang menghubungkan Banting dari Bukit Balau di Lingga menjadi titik tolak pada infrastruktur asas agar dilaksana secepatnya. Harap ku tetu oleh nyadi ngu jampan mah. Harap ke nyadi mah sekali tu. Lepas tetu udah diperambu ke, udah lama diperambu ke perintah lah. Baka utai tanam, baka bumai. Jadi baka semua itu bukai lah. Semua hari nusah hari mah panjai. Sikit jauh nari uliah mengga megang. Sikit ndak, ngai nyadi. Ngai nyadi mah mai. Nyak kebuah kami tentu nak. Ngasuh tanya tadi kira sama rentak orang negeri bukai lah. Nanti orang negeri bukai bisik mansang kami itu buka berguna tadi kena. Sebut harga projek jalan raya berturap sepanjang 9.5 km bernilai RM56 juta itu akan dibuat pada bulan ini dan kerja-kerja pembinaan dijangka bermula pada Ogos tahun ini. Muara Sungai Batang Lupar yang terletak di bahagian Sri Aman Sarawak amat dikenali sebagai lubuk reptilia ganas termasuk sang legenda Bujang Senang selain fenomena air pasang benak yang menjadi tarikan pelancong. Dengan panjang 275 km yang mengalir dari Banjaran Kelingkang ke Lautan Cina Selatan, Sungai Batang Lupar juga merupakan muara kedua terpenting Sarawak, justru habitat utama kepada sumber perikanan berkualiti yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran luar dan dalam negeri. Ini termasuk udang galah yang dikenali sebagai udang galah batang lupa, antara spesies udang galah terkenal di Sarawak.
Ketika menjelajahi bandar kecil Sri Aman, kira-kira 200 km daripada Kuching, kru RTM diperkenalkan dengan restoran DN Selera terletak di Kampung Hilir yang menjadi tumpuan masyarakat tempatan serta pengunjung luar kerana keistimewaan menunya udang galah batang lupar. Teruja dengan keenakan serta kesegaran masakan di restoran itu, kru RTM mengambil keputusan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai restoran tersebut yang telah beroperasi sejak 1986 namun hanya memperkenalkan udang galah sebagai menu istimewa 2 tahun lepas. Pemilik restoran Abang Norin Abang Narudin yang juga merupakan ketua kaum kampung Masjid Baru memberitahu RTM beliau mendapat idea untuk menambah udang galah pelbagai saiz dalam menu sedia ada setelah mengunjungi sebuah kedai makanan yang terkenal dengan mi udang di Kampung Gumpe di Gedung. Untuklah keistimewaan batang lupa. Untuk tempat lain mungkin nya ada tapi kecilnya nya sip bersepit gerak. Kami dulu pernah nak di datang dari Semarang, nyo sama bersatu aja saiz. Tapi batang lupa pun ya, nang speednya besar, udang pun besar. Pernah kami nemu orang hantar, siko aja 300-400 gram. Bukan saja rasa makanan yang enak serta kesegaran udang menjadi tumpuan pengunjung, malahan harganya yang dianggap murah merupakan antara tarikan utama sehingga mampu menarik pengunjung luar termasuk daripada Sabah, Semenanjung dan Brunei terutama sekali pada musim pilihan raya umum ke-14 ini. Harga berpatutan sebab mun di Semenanjung katanya ada nak pernah sidak Semenanjung datang tu terkejutnya nangga udang kena. Nya madah RM35 saja. Mun di Semenanjung nak tu, mun di KL mungkin RM100 saja. Para pelanggan yang sempat ditemui juga berkongsi pendapat yang serupa. Kami baru first time dengan restoran tu. Anak kami search dalam Facebook kan lah. Nangganya mie pun udang lah besar, kupanya terlalu besar aja. Si ada nalah ada function situ so since datang situ singgah-singgah situ ajalah nak makan. Dia punya udang dia tu fresh lah. Jadi kita dapat makan apa yang fresh daripada sinilah. Local sini punya masakan kan. Nadia Hassani bersama juru kamera Sari A. Jimmy melaporkan dari Sri Aman untuk Berita RTM. Daerah Lunduk di Sarawak terus memukau pengunjung dengan khazanah alam semula jadinya yang baru diteroka. Pantai Pugu antara khazanah alam semula jadi yang lama tersembunyi menjadi antara lokasi tumpuan pelancong dari dalam mahupun luar negara. Pantai yang terletak 20 km dari Pekan Lundu antara kawasan yang baru diteroka dan dibangunkan itu dijadikan sebagai lokasi untuk pelbagai lapisan masyarakat meluangkan masa bersama keluarga. Pantai ini adalah antara pantai-pantai yang tercantik di Malaysia dan Sarawak khasnya. Pemandangannya pun okey, indah dan dia bagus untuk tempat riadah lah. Ada potensi untuk dibangunkan bah, untuk agar atau dapat pelancong nayar. Pantai yang menghadap Pulau Talang-Talang itu menunjukkan betapa banyaknya lagi kawasan indah di Sarawak yang belum sepenuhnya diteroka. Begendang atau seni bermukun merupakan salah satu aktiviti tradisi bangsa Melayu Sarawak yang unik dan wajar dipertahan agar tidak pupus ditelan zaman. Istimewanya bermukun disertai dengan acara bertanda atau menari sambil berbalas pantun dengan Mak Gendang. Seni bermukun bukan sahaja diadakan pada hari perkahwinan, malah pada acara-acara keramaian lain seperti majlis doa selamat dan sambutan hari lahir. Jadi bermukun tu diharapnya akan pupuslah. Jadi generasi-generasi yang muda akan dapat menerima dan membawa permainan bergendang Melayu bermukun tu ke peringkat yang seterusnya lah.
Menurut Zuhaidi Wati yang juga merupakan mak gendang, bermukun akan dikendalikan oleh sekurang-kurangnya dua wanita yang duduk di sebelah tirai untuk memukul gendang sambil berpantun. Kini aktiviti bermukun bukan sahaja diadakan di kampung-kampung, malah di bandar juga terdapat permintaan yang tinggi, terutama semasa majlis keramaian di hotel-hotel. Digemari pelbagai peringkat usia termasuk golongan muda, irama gendang mukun boleh didengari di corong-corong radio tempatan selain diadakan secara langsung. Iramanya yang unik ternyata mampu menarik perhatian sesiapa yang mendengarnya. Antara irama yang selalu dipersembahkan ialah irama klasik Seri Sarawak termasuk Samsudin, Subuh Hari, Ngendong Anak dan Cinta Berahi. Melalui aktiviti bermukun ini, masyarakat bukan sahaja dapat berhibur, malah dapat berkumpul dan mengeratkan silaturahim antara satu sama. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini ialah pada pukul 9.45 pagi akan diadakan Majlis Perasmian Hari Terbuka Tapak Semayan di BKU di Kuching. Sementara itu di Kapit pada pukul 7.30 malam akan diadakan program YFM Datai Nemuai Ngabang Bazar Gawai Kapit 2018. Manakala pada pukul 8 malam pula akan diadakan Majlis Makan Malam Persatuan Silat Rumpun Sarawak di Miri. Akhir sekali, Yayasan Budaya Melayu Sarawak akan melakukan persembahan Sama Rinduk di Tebingan Kuching pada pukul 8.30 malam. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Aisyah.